Wih, mantap guys. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Dude di sini. Hari ini aku akan menunjukkan tutorial bagaimana membangun rumah dari senjata peluru kotak. Oke, pertama-tama aku mau tahu ke kalian kalau mungkin Dude the Wars yang memiliki cheat seperti ini sudah di-block dari pihak Dude dan Google, guys. Nah, ya, ini adalah cheat dari atau mood dari cheat ya, guys. Tapi dia sudah mungkin karena ini membuat seperti ini, mungkin dia sudah di linknya atau cara downloadnya sudah tidak bisa lagi, guys. Oke, langsung saja kita akan membangun rumah. Kita pakai senjata ini aja. Kita atur warnanya dari merah, guys. Oh tidak, warna kuning. Kita coba buat rumah SpongeBob ya. Bisa nggak ya buat rumah SpongeBob? Jadi kalian harus tahu warnanya, guys. Cara untuk menggabungkan warna jadi ini, merah dan hijau jadi kuning. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita sudah bisa membuat rumah SpongeBob. Ya mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Kita atur dulu. Nah, oke. Oke, mantap. Kita taruh sini. Oke. Baik. Oke, mantap. Sebenarnya ini sangat membantu sekali, guys. Cuma mungkin si pembuat ini apa ya, membuat suka dia, guys. Jadi mereka mungkin blok, guys. Oke, tambah lagi, guys. Kurang lebar, kurang lebar, supaya mantap kelihatan, guys. Oke, lompat. Ganti pagi dulu, bro. Kita ganti pagi ya. Kita buat rumah SpongeBob. Aduh, kalau begitu kita harus tambah di sini, guys. Nah, oke. Mantap. Nah, jadi kan kita naik lagi ke atas. Oke, ya. Satu lagi. Hop, hop. Ini rumah SpongeBob abal-abal. Oke, 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 oke. Nah, kita sambungkan. Kan di rumah nanas, rumah nanas ya. Oke, mantap. Dari sini lagi kita sambungkan, ceng, sambungkan, ceng, ceng. Satu lagi kayaknya, guys. Salah, hapus. Nah, okay. Kita buat rumah SpongeBob. Square. Nah, ini pintunya aja ya. Nah, pintunya segitu aja, guys. Oke. Kita ikuti sekarang bentuk-bentuknya. Di sini. Oke. Coba lagi di sini. Hop. Oke,
sederhana guys, tapi rumahnya bisa dituntut tinggal. Oke, rumah SpongeBob. Oke, salah cuy. Ya, gitu tuh open dong. Ya nggak usah pakai pintu. Nggak usah pakai pintu kita. Prong aja prong. Bisa jadi. Uki 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 jeli tring. Mantap. Ah, sudah jadi kan? Ya. Sekarang kita tinggal menaruh apanya? Ya, daun di kepalanya. Oke, warna hijau ya. Rumah SpongeBob. Tidit 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 tidit. Ya gampang kan guys tuh. Sabar, kita buat pintunya dulu di sini. Sini. Set. 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 Ah, gak jadi guys. Jendelanya enggak jadi. Oke, jadilah rumah SpongeBob. Rumah SpongeBob guys, jadi kuning-kuningnya ini kita pindahkan guys. Cuat, kok nggak bisa pindah? Hah, kenapa ini nggak bisa pindah? Oh, aku harus mengambil di sana guys. Ini bisa diambil kan? Nah, itu bisa didorong. Oke. Oh, yang sana nggak bisa didorong guys. Bisa juga ini, susah guys. Oke, susah. Inilah rumah SpongeBob. Rumah SpongeBob. Wow, mantap juga ya teman-teman. Nah, begitulah cara untuk membuat rumah SpongeBob dari Om Dude. Meskipun tidak terlalu berbentuk rumah SpongeBob ya, rumah nanas. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Aku sudah mencobanya. Oke. Okay.